Mau lihat itu enggak? Bontot mana bontot? Coba sayang, kamu orang Jawa Tengah. Mesen pakai bahasa Jawa bagaimana? Satu, pesan satu coba. Teman-temannya datang ya? Iya. Iya. Main Mas, sini. Teman-temannya ya. Coba kenalan dulu dong teman-temannya. Kenalan dulu, salim dulu. Hai. Hai, aku Tita. High five. Oke, ini Mas siapa namanya? Sama semua loh, aku bingung ini. Mas siapa, Mas? Siapa namanya? Opsi ini. High five. Oke, siapa? Kail. Izul. Abid. Hai, hey. Bingung enggak Mas Titan? Bingung enggak kok sama semua? Samping Mas Dallas. Oke. Okay. I love you, Winter.
jangan masuk tangannya. Nanti gigit. Dari Ayo Family ada Kakak Syakira, terus ada Abid. Mana Abid? Abid mana Abid? Berdiri, berdiri Abid. Berdiri. Masker lepas, maskernya. Hai gitu. Hai. Izul mana Izul? Izul. Hai. I U U mana Ukail? Ya, hai. Hai. Hai Ukail. Ezra mana Ezra? Cepat maskernya sih. Hai dulu. Oh sekarang oh Oksi. Nah, ini dari kita dan ada Ami, ada saya Abi dan satu lagi sebenarnya enggak diajak, Dede Alista itu baru 8 bulan dan dia karena 9 bulan ya. Karena mobilnya sudah penuh pada sama kita takut rewel jadi kita tinggal sama mama dulu. Nah, sekarang kita mau kenalan sama The Babies nih, ada siapa aja nih timnya nih? Coba perkenalkan dari ujung kanan tuh. Number one. Number one mana? Number one. Siapa namanya? Fabian. Fabian. Number two, Mas Tristan Maraya. Hai. Oke. Hai. Kalian kita tuh udah paling rame, ternyata di sini lebih rame lagi. Gitu. Ayo, mau penguin dance. Siapa yuk penguin? Yuk mau dancing yuk bareng sama Ayo yuk. Ayo juga bisa dance yuk, dance yuk. Mau? Yuk yuk sama kakak yuk. Yuk satu. Ayo. Oh, Mas Titan yang mimpi. Tuh sama kakak Sakira tuh kak, di depan kak. Mas Titan yang mimpi. Ya. Ayo, mana ada musiknya? Yeah.
Oh, mau ikutan dancing nih. Saya kenalan dulu sama Ayo. Hai. High five. Yeah. Semuanya high five. Semuanya, Kak. Bye. Ya. Hai. Itu. Ya, mau dance lagi? Penguin dance. Oke, okay, penguin dance. Oke, okay, penguin dance. Yuk, penguin dance lagi yuk. Play. Kakak dulu. Ini kakak, salam dulu sama bunda. Ini kakak Shakira. Iya. Yang kedua mana? Shakira. Oh, Shakira. Abid mana Abid? Mana A, ini A. Oh, ini. Salam dulu sayang. Oh, ini A. Tim jangan sayang. Oh, permisi. Ya, ada kereta. Ya, I mana I? Izul, salam dulu, second dulu. Oh, ini dia. A, I, U, mana UKL, salam dulu. Oh, Ezra, sama mana Ezra? Ya? Beda ini gimana? Ezra, Oksi mana Oksi? Ini Oksi nih. Oh, ini dia. Jadi, semuanya itu beda. Kecuali yang U sama O, dia identik. Mana coba? Mana? U mana? Kalau yang lain beda. Bahkan saya sendiri... Kalau saya tutup matanya nih, terus dia ngomong, nggak tahu siapa. Karena suaranya pun sama. Ini dua? Iya. Suara ngomong dan nangis, ketawa. Badannya itu juga sama ya? Badannya sama. Yang lebih gemuk. Betul. Iklan lewat lagi. Jadi di antara lima tuh hanya dua yang identik, yang lainnya beda. Ini kan agak besar, ini agak kecil. Tapi yang lain, U sama O sama percis kembar. Nah, kalau The Baby Style banyak nih, 13, tapi kan memang beda-beda ya. Ada yang kembar nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Semuanya beda-beda ya. Jadi total 13 tuh boy-nya 6 ya? 6, terus girl-nya 7. Wah, luar biasa. Saya kira yang paling ramai itu di rumah kita gitu kan. Ada pokoknya rumah tuh berantakan segala macam. Ternyata datang ke sini lebih ramai lagi, lebih meriah lagi gitu, lebih heboh lagi. Lima sehat semua. Alhamdulillah. Dan kita lahirnya di Jakarta. Lahirnya apa tuh? Sesar dong. Mas. Sesar. Kita bertahan 7 bulan tuh. Maminya gimana sok cerita? Nah, coba, saya ini ambil satu aja. Mutnya sebesar apa itu? Lima. Besar banget. Ya. Apa namanya, 6 bulan tuh udah kayak 9 bulan aja pokoknya. Kan lahirnya kan 7 bulan, udah gak sampai 9. Karena mungkin udah gak kuat, terus air ketubannya udah rembas-rembas. Jadi akhirnya terpaksa dikeluarin karena ya itu udah gak kuat. Kecil-kecil dong waktu keluar? Kecil, lahirnya 1,2. Paling kecil ada 950 yang kecil. Berarti di inkubator lama? Inkubator 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jadi sempat di Jakarta tuh 2 bulan. 2 bulan di Jakarta, terus keluar tuh itu, berat berapa bayi-bayinya? Masih 1,5. 1,5 ya? Iya. Udah itu masih kecil, iya, sekali. Iya, loh. Saya gak bisa ngebayangin 5 anak dan sendiri gitu loh. Dan cowok semua sih. Cowok semua. Itu gimana tuh? Membesarkan 5 laki-laki. Iya. Ya, Alhamdulillah pokoknya. Dijalanin aja sih. Ada yang ini nggak? Ada yang suka berantem nggak di rumah? Laki semua lagi. Bukan ada, tapi emang tiap hari. Ya, kadang 2 anak aja kan. Berapa sih sekarang? Sekarang 6 tahun. 6 tahun ya? Tahun ini mau masuk SD. Ini TK ini. Jadi karena ini, karena Bunda Roma 2, bener kan? Kalau orang Bandung, katanya satu Bandung. Coba kalau pesan bu, pakai bahasa Madura. Enggak jago-jago banget tuh, Mbak.
Nah, meta nih. Ayam soto Madura pakai bahasa soto Madura. Ya, pakai bahasa Madura. Pakai bahasa Madura. Oh, meta pesan pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Madura. Enggak bisa meta. Bahasa soto yang pesannya itu loh. Pakai bahasa Sunda Pak. Bisa bisa pesan pesan. Dua bu, iya. Terus asa? Pala hiji. Oh, itu mau lagi tahun Sunda. Kurang mana? Mantap. Sok hiji mah. Ya, lain sama dua. Orang mana? Bangka. Banten. Seban. Kamu sampai ya. Jangan sampai bapak abis ini minta dibuatin anak kembang. Mentah-mentah. Bentar, Met, ini juga belum dapet. Masa terlalu ngapis tuh. Dia kepeban, Met. Tanya caranya gimana bisa punya anak kembang lima. Nih, Seng. Kau pakai. Eh, belum tentu ini enggak. Ini emang campur. Ini loh, Seng. Nih. Ini nasinya emang? Iya, pakai nasi. Ini kecap loh tuh. Lagi warnanya juga begini. Ibu pikir bang. Saus ya? Iya. Kurang ini ya. Ibu pikir saus. Coba sayang, kamu orang Jawa Tengah. Mesen pakai bahasa Jawa bagaimana? Satu, pesan satu coba. Ya, karena bunda orang Madura. Nyoba ini belum kangen belum? Udah. Apa aput atut. Aput. Nah, saya kesana tuh kemarin. Gabutnya ibu makin nasi makan nasi jambal. Jamblang. Eh jam jam jamblang, jamblang apa namanya? Bu Nur. Yes. Yes. Itu. Iya. Yeah. Saya ke situ. Jadi saya naik sepeda sampai ke naik sepeda. Sampai di mana, Mat? Kita, Mat? Ke Bogor. Ke Bogor. Sampai Bogor sampai kilometer 0. Dari kilometer 0 di dekat situ kan ada apa namanya? Restoran apa, Mas Sato? Yang kita makan waktu kita naik sepeda. Iya, kita makan di Villa Nyaman di sini, terus itu dari sini enaknya kemana kita makan siang? Cirebon langsung. Bang. Cuman makan itu, iya langsung. Makan jamblang, pulang lagi. Tuh. Nasi lengko udah dulu, nasi lengko. Nasi lengko tuh yang seperti apa tuh? Yang dibungkus daun bukan? Oh, bener. Tenang kita nanti. Nanti kita kunjungan balasan nah, ke sana. Oh, iya, iyalah kunjungan. Ayo kita makan dulu. Mas Yes, makan. Mas Yes rapi bener sih kayak mau ngelamar Mas Yes. Oh iya. Cirebon bahasanya apa Jawa? Cirebon Jawa. Cirebon J. Ada J-nya. Kalau kalau pesen apa bahasanya? Pesen satu, Mas. Gimana ngomongnya, Mas? Pesen siji. Oh. Pesan. Sama, sama pesan. Ya. Pesan cici. Apaan sih? Ditanya baik-baik loh. Ya kan netizen tahu nih. Netizen enggak tahu tuh di video. Apa namanya? Apa namanya? Kayak dari mana? Kayak kue Bugis di sana nih. Namanya apa? Berasal dari mana? Ini apa tuh dari mana? Kalau yang ibu makan lolos tuh. Hah? Lolos dari? Lolos dari? Lolos ini ya. Kayak omol-omol ya. Apa nih rasanya kayak omol-omol kan? Jangan ditarik. Serius, serius. Aduh, aduh, aduh. Bye-bye. Bye-bye, Pipi. Bye-bye. Lihat apa, Mas Evi? Oh, bad. Bad. Oh, iya, tadi kata Zafi makannya salah. Sobat Angel. Namanya, namanya siapa? Padahal ini masih muda nih.
Kan lagi harus gede supaya dia bisa terbang ke siang. Iya, iya, diganti bentar. Look, 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 it's kasih, Alex kasih, the back. Kasih flash, flash sebenarnya. Jangan dikasih flash. Nanti nangis. Gak nangis. The big cage. No. The hanging. I need to put in the tree. Oh yes, put it in the tree. Yeah, baru di record kan. Ya apa? Jadi kayak dari abi kita. Oh, kapan enak tuh? Lagi di kerupuk Maras kas. Ya ampun. Kalau di Bandung tuh kerupuk melarat, melarat ya. Melarat ya. Campolai. Campolai. Ini sirup legend. Sirup campolai. Sirup legend. Ya. Sirup apa? Campolai. Itu sirup enak. Kalau oh, campolai. Kalau kasih sambal enak. Ini namanya kerupuk legend. Tahu aja. Jadi kalau saya ke Bandung yang saya cari ini loh. Ya, pas ya. Orang ditanyain, bang, karena gorengnya pakai pasir. Nah ini solusi berarti. Solusi minyak mana? Kata Ibu Mega tidak harus digoreng. Iya dikukus. Kalau kukus kan nggak bisa. Ya nggak bisa. Pakai pasir. Pakai pasir. Pakai pasir. Kayaknya dikukus LDR. 3-4 jam lah. 3-4 jam kalau nggak macet 3 jam. Kabarin ya kalau ke Cirebon nanti kita siap kuliner pasti, bareng pasti. Ke Kuningan. Ibu sih nggak pernah ada planning, tiba-tiba Cirebon aja. makan terus balik lagi. Gitu. Iya. Itu deh, habis lebaran, habis lebaran. Iya, itu habis lebaran. Apa suami saya ini pergi? Kita ada ini kabur-kabur. Sat-sat benar.